Penyanyi dangdut Rizky The Academy membantah tudingan netizen bahwa dirinya belum move on dari Lesti Kejora. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Rizky The Academy sempat dekat dengan Lesti Kejora. Namun, kedekatan Rizky The Academy dan Lesti Kejora tersebut tidak direstui oleh pihak keluarganya. Akhirnya, Rizky The Academy melepas Lesti Kejora dan menikah dengan Nadia Mustika Rahayu. Baru-baru ini, Rizky The Academy mengunggah foto lama di akun media sosialnya. Banyak netizen yang menduga Rizky The Academy belum bisa move on sepenuhnya dari Lesti Kejora. Bersama dengan Ridho The Academy, Rizky D.A. kemudian menepis adanya tudingan tersebut. Enggak ada sangkut pautnya, kata Rizky D.A. Rizky D.A. malah menyatakan bahwa netizen saja yang belum move on. Mungkin mereka netizen yang belum move on, lanjut Rizky The Academy. Rizky D.A. menceritakan bahwa itu foto lama saat promosi sebuah produk. Promo tersebut dilakukan dengan touring ke Jawa Timur saat itu. Rizky D.A. ingin ke toilet dan kemudian mengabadikan momen tersebut. Ridho D.A. merasa heran apa hubungannya foto lama tersebut dengan Lesti Kejora. Ditanya dengan kehidupannya sekarang dengan Nadia Mustika Rahayu, Rizky D.A. mengaku bahagia. Ya bahagialah, pasti menatap masa depan, udah punya kehidupan masing-masing, kita jalani, ungkap Rizky The Academy. Rizky D.A. dan Ridho D.A. menyampaikan doa terbaik untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Diketahui, Rizky D.A. dan Ridho D.A. tidak diundang oleh Lesti ke pernikahannya. Namun, Rizky dan Ridho D.A. memakluminya karena sekarang situasinya sedang PPKM. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.